Motu, kawanku, lihatlah mesin cuci ini baik-baik. Ini bukan mesin cuci seperti biasanya, ya? Apa luar biasanya mesin cuci ini, Kak? Baiklah, akan aku jelaskan pada kalian berdua. Ini akan sangat berguna untuk kalian berdua. Ha. Lihat, ini adalah sensor otomatis di mesin cuci ini yang menunjukkan di mana pakaian kotor berada. Dan sama seperti bagaimana otak kita berpikir, sensor ini akan mengetahui di mana pakaian kotor berada dan dia akan langsung mencucinya sendiri. Hebat, kan? Oh, Dokter Jatka, ini benar-benar berguna untuk kita. Motu tidak pernah mencuci pakaiannya. Aku harus mencucinya semua. Tolong berikan kami mesin cuci ini ya. Aku mohon. Ya, ya. Silakan saja ambil, kawan. Ini pasti akan sangat berguna untuk kalian. Hore! Terima kasih banyak, Kak. Baiklah, pekerjaan kita sudah selesai. Sekarang mesin percobaan ini sudah selesai dan kita akan mengetahui apakah mesin ini berfungsi dengan baik. Pakaian kotor, pakaian kotor, pakaian kotor, pakaian kotor. Astaga, Patlu, mesin itu bisa bicara. Ambil ini, segelas teh. Patlu, mesin cuci itu sangat berguna. Mesin itu mengubah pakaian kita semua dan berubah menjadi putih. Pakaian kotor, pakaian kotor, pakaian kotor. Wow, kau jadi sangat bersih, Motu. Ternyata mesin itu sangat berbahaya, Patlu. Motu, ayo kita pergi dari sini. Patlu? Ya ampun, Patlu. Sekarang kau bersih sekali. Kau dan pakaianku sama-sama bersih, ya. Jangan bercanda. Ayo, kita pergi dari sini. Mengapa kalian mendorong-dorongku, ha? Kakak, pakaianmu kotor karena berlatih. Sebaiknya kau lari sekarang juga, cepat. Kalau tidak, mesin cuci akan menangkapmu dan mencucimu. Dia akan datang. Siapa? Siapa di Furfuri Nagar ini yang berani mencuciku? Hah? Mari ke sini. Ayo kita lihat. Ayo, siapa? Pakaian kotor, pakaian kotor. Hei, Motu Patlu! Motu Patlu! Kalian berdua mengerjaiku, ya? Sekarang mesin cuci ini pun tidak akan mau meninggalkan kita, Kakak Boxer, kalau kita kotor. Halo, Pak Cinggu, cepatlah. Mesin cuci itu mencuci kami semua. Hei, jangan takut. Ketika Cinggu ada di sini, aku akan datang. Tunggu saja. Pakaian kotor, pakaian kotor, pakaian kotor, pakaian kotor. Aku tidak mau menjadi bersih. Tinggalkan aku. Bagaimana ini? Pergi dan tanyakanlah pada Dokter Jatka, karena dia yang menciptakan mesin ini. Motu Patlu, ada apa di sini? Pakaian kotor, pakaian kotor. Hei, mesin cuci, hentikan semua ini. Kau tidak akan mungkin bisa lolos dari tangkapan Cinggu. Aku bilang tidak mungkin. Hahaha.
Astaga, apa yang terjadi? Aku terlihat seperti polisi lalu lintas. Jika Tuan Bubblegum melihatku seperti ini, aku akan kehilangan pekerjaanku. Astaga. Loh, ayo lakukan sesuatu. Aku tidak bisa berpikir kalau perutku kosong. Aku ada ide. Aku akan menelpon Dokter Jatka. Dokter Jatka, mesin cuci itu telah mencuci semua orang. Oh iya, Patlu. Temanku, aku minta maaf. Ketika mesin cuci itu tidak akan berhenti jika baterainya masih ada. Tapi jika baterainya sudah habis, maka secara otomatis akan berhenti. Aku yakin. Dengar, Dokter Jatka. Kami tidak tahu apalagi yang akan dicuci oleh mesin cuci itu. Bos, mesin cuci itu telah menangkap semua orang dan mencuci mereka. Setengah dari Furfuri Nagar menjadi putih, bos. Apa? Sebuah mesin mencuci semua orang? Kalian semua tunggu ya, kita akan mencuri mesin itu dan mulai menjalankan bisnis cuci pakaian kita nanti. Ayo. Tangkap mesin cuci itu. Ayo kita tangkap. Ayo cepat. Aku akan membuat mesin cuci ini mencuci pakaian. Seperti pakaian yang berubah menjadi putih. Aku akan mencurinya dan mengumpulkan uang putih juga. Lalu aku akan menjadi miliuner. Itulah aku. Pakaian kotor. Pakaian kotor. Aduh, mesin cuci macam apa ini? Aduh, lari! Ayo, Patlu, pikirkan sesuatu. Kau tahu kan, aku tidak bisa berpikir kalau perutku kosong. Apalagi aku belum makan samosa dari pagi. Aku ada ide. Dengar ya, kita harus membuat pakaian kita kotor. Mengapa, Patlu? Kau tidak puas dengan satu kali dicuci? Kau ingin dicuci lagi? Sudahlah, lakukan saja apa yang aku katakan. Pakaian kotor, pakaian kotor. Lari menuju tampak batu bara. Batu bara kotor. Batu bara kotor. Pernah melihat mesin cuci seperti ini selama 20 tahun pengalamanku. Ayo semuanya keluar. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Lihat, mesin ini untuk yang terakhir kalinya. Untung ini rusak. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak yang akan dicuci. Dokter Jatka, lakukan sesuatu. Karena seluruh Furfuri Nagar sekarang berubah menjadi putih. Oh iya, aku pasti punya solusinya untuk setiap masalah. Kalian semua senang karena aku yang menciptakan mesin ini. Motu Patlu, nah ternyata kau tidak bisa menggunakan penemuanku dengan baik ya. Pakaian kotor.
Tolong aku! Tolong aku, tolong! Pakaian kotor. Kerjaan saya yang kotor. Oh, my God.